Detik-detik Jinora, lahiran anak ketiga. Bibi Jin. Oke guys, sekarang udah malam-malam nih, gue mau ngecek lagi babynya ya. Kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan karena nggak dapat susu ya guys. Tuh lihat, gimana Wok? Jul? Itu mah di, bukan dia, wah itu mah. Udah mulai apa namanya cuek. Itu diapain itu lihat diangkat-angkat, tapi bukan itunya, bukan tuh itu. Udah mulai kasar sama nggak dapat susu guys. Tuh lihat tuh, bolok dong kalau kayak gitu. Gimana nih guys, kondisinya sudah tidak baik, kayaknya ini udah harus diambil guys. Iya, terus dari tadi nggak mau nyusuin, nggak dapet susu. Oh, enggak, dia mau nyusu kakinya ditutupin, mau nyusu kakinya ditutupin sama Jinora. Mau nyusu kakinya ditutupin sama Jinora. Jinora kenapa? Kan biar anaknya biar minum susu, Jin. Ya Allah, gue udah mulai takut nih guys, udah mulai deg-degan banget karena kondisi anaknya kayak gini sama Jinoranya gitu. Jinoranya nggak ngerawat, jadi kita pantau terus ya. Aduh, diseret-seret Jin. Harusnya kan biasanya ininya ya kalau harimau. Mungkin kalau masih bayi masih perutnya masih oke kali ya, ngangkatnya kayak gitu. Eh, dibawa kemana itu? Aduh, bawa ke atas. Coba digeser dikit, coba. Tarik ke atas. Guys, anaknya dibawa ke atas guys, gawat. Gua takut jatuh, aduh.
Terus papan takutnya jatuh. Aduh, kalau jatuh. Tapi setidaknya ada rumput lah, udah pada udah tebel ya, guys. Jadi kalau misalnya amit-amit jatuh, ada rumput yang tebel ya, 2 cm, lebih dari 2 cm sih, 3 cm lebih lah. Ini gue liatnya, guys, karena Jinora ya selama ini belum pernah berhasil ngerawat anaknya. Kalau gini caranya, ini kemungkinan besar kita akan ambil, guys, anaknya, guys. Jadi guys, kita juga mantau CCTV ya, berharap Jinora nggak terganggu dan bisa melakukan tugasnya sebagai induknya ya, ngasih susu lah, rawat lah gitu. Tapi ditinggalin ini makin mengkhawatirkan, guys, anaknya nih makin bahaya. Dan ntar mungkin kalau next lahiran jangan ada papan, harus flat dan harus kandangnya harus kecil. Ntar harus di tempatnya mungkin sebelahnya selnya atau gimana, ya, gue belum tahu. Yang pasti nggak boleh ada papan lagi dan harus tempatnya harus lebih kecil, kotak kecil lah ya. Untuk anak ini. Iya, ini linu gua, linu banget, guys, enggak kuat. Guys, ini udah enggak sehat, guys. Ini udah enggak sehat ini. Anaknya di ujung papan, guys. Anaknya di ujung papan. Terus anaknya kepalanya, aduh, kepalanya udah di tebing ini, apa, di ujung tebing ini, di, aduh, kayak dia. Jatuh. Jangan. Mundur. Anaknya jin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena jinnya masih dalam kanan, guys. Jangan, terus tangan jatuh. Udah, ambil, udah. Udah, ambil, langsung bahaya. Udah, nggak bener, guys. Jatuh anaknya, guys. Nggak mau gue langsung ambil aja. Come on. Ijul ambilin itu, ambilin bak sama ewok. Tolong pindahin dulu jinoranya. Pindah. Hey guys, kita langsung ke atas dulu, kita ambil baknya sama anduknya, kita ambil anaknya rescue, guys. Langsung kita masukin inkubator aja, udah gua udah nggak bisa didemin lagi, nggak aman Jinora nih.